أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya oleh sama-sama kita merafakkan jutaan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini pada sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan kita bersyukur kerana kita dipanjangkan usia oleh Allah dan kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah untuk kita berada dalam majlis ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kita dan menafaatkan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian, bersyukur juga kerana saya dapat sama-sama dengan tuan-tuan untuk kali yang seterusnya di surau At-Taqwa ini. Minta maaf banyak-banyak tuan sekalian, walaupun dah banyak kali rasanya diminta saya hadir, tapi kebetulan tak bertemu kekosongan tuan-tuan sekalian. Ada yang dah janji tak sampai pula, dan waktu tak dapat, tak dapat, waktu tak sampai, tak sampai pula. Alhamdulillah, 2 minggu pun lagi sunat, 2 minggu lepas Haji Zul telefon, alhamdulillah sempat untuk tahun baru saya susun jadual, ada kekosongan lagi untuk sama-sama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT sekalian, apa yang saya nak bincang pada tuan-tuan sama macam mana dibincangkan ustaz-ustaz kita yang pernah datang pun dengan tuan-tuan. Saya sekadar penuh-penuhkan kekosongan-kekosongan yang ada untuk kita sama-sama menafaatkan masa kita itu saja, tak lebih daripada itu tuan sekalian. Tak ada apa yang saya akan sampaikan kepada tuan-tuan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat ustaz yang lain. Cuma sekadar untuk menambah tu tambah yang ada, sedikit aksesori-aksesori yang ada. Asasnya tuan-tuan sudah ada tuan sekalian. Bersempena maudhu Rasul yang berlaku ini tuan-tuan sekalian, mungkin tuan-tuan dah mendengar berbagai-bagai perbahasan tentang maudhu Rasul, berbagai-bagai perbincangan tentang maudhu Rasul, bukan saja tahun ini, bermula daripada tahun-tahun yang lepas lampau tuan-tuan dah cerita tentang maudhu Rasul. Saya nak mengambil juga kehangatan yang berlaku usia maudhu Rasul ni tuan-tuan sekalian untuk kita manfaat bersama. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang begitu ringkas yang boleh sama-sama kita manfaatkan pada malam ni. Nabi sebut dalam khutbah wida Nabi, khutbah yang terakhir, khutbah yang pertama dan terakhir dalam hidup Nabi SAW, Nabi sebut taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasul. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu pegang teguh kepada kedua-duanya, kamu takkan sesat selama-lamanya. Hadis ini saya rasa saya pernah baca, di sini saya tak pasti baca, di tempat-tempat lain saya baca semua tempat, dan saya yakin mana-mana ustaz membaca hadis ini. Apatah lagi bila tiba maudhu Rasul, ini selalu dibincangkan. Cuma saya nak membawa lebih kepada perbincangan hadis ini yang maksud yang tersirat yang disebut Nabi SAW. Kenapa Nabi sebut hadis ini pada saat-saat akhir hayat Nabi? Dan Nabi nyatakan dia dalam khutbah wida Nabi, termasuk daripada baik-baik yang dibincangkan hadis ini disebut. Sehingga kan sahabat-sahabat yang paling rapat dengan Nabi, antaranya Abu Bakar As-Siddiq, merasakan sesuatu apabila hadis ini dibaca, kerana dia mempunyai maksud yang terlalu luas dan terlalu jauh maksudnya. Kenapa? Apabila hadis ini dibaca, antara perkara yang diingati oleh Abu Bakar bukan sekadar perkara terpenting, tapi ini menunjukkan bahawa dunia sudah berada di penghujung. Kerana apabila Nabi tak ada je, itu menandakan bahawa tanda kiamat sudah terlalu hampir. Tapi bila tuan-tuan sekalian, 1400 tahun yang lampau, tu nak Abu Bakar dah rasa kiamat dah terlalu hampir. Kita sampai ke hari ini masih relax lagi tuan sekalian. Sebab apa tuan sekalian? Mungkin kita tidak memahami maksud yang sebenar apa yang dikenakan oleh Nabi SAW. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Bila sesuatu perkara yang Nabi sebut aku tinggal, ini menunjukkan bahawa Nabi akan meninggalkan kita. Itu yang Abu Bakar terasa sangat tuan-tuan sekalian.
Sebab kita dan sekarang bila sebut hadis ni, kita kena membayangkan bahawa ketika Nabi sebut hadis ni, seolah-olah macam kita bersama dengan Nabi, dan kita perlu tahu bahawa Nabi akan meninggalkan kita. Dan kita tidak akan dapat berjumpa dengan Nabi, dan kita tak akan dapat dengar ucapan Nabi. Yang kita hanya dapat adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Kalau kita merasakan bahawa Rasulullah ni orang yang paling hebat, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita agungkan sebagai seorang Rasul utusan Allah, kita kena ingat peringatan Nabi ni. Peringatan Nabi ini tuan-tuan sekalian sebagai suatu jaminan hidup. Tidak ada satu pun dekat dunia ini memberi jaminan kepada kita yang lebih daripada jaminan Nabi. Nabi memberi jaminan hidup untuk dua negeri, dua keadaan, dua masa yang berbeza, iaitu di dunia dan di akhirat. Itu jaminan yang cukup besar. Kalau jaminan manusia dekat dunia pada ini lebih pada dunia saja. Tapi Nabi bawa dua jaminan yang tidak ada makhluk selain daripada Nabi saja yang mendapat jaminan daripada Allah untuk memberitahu kepada manusia. Siapa dia yang beruntung? Orang-orang yang menjadi umat Muhammad yang percaya dan menerima jaminan Nabi SAW. Kita pun umat Muhammad. Apakah kita beruntung? Persoalan sekarang kita terima ataupun tidak. Beruntung-beruntung dah, kita dapat dah. Persoalan sekarang kita terima ataupun tidak apa yang disebut Nabi SAW ini. Apakah hanya sekadar kita dengar, ataupun kita hanya sebut, ataupun kita hanya membaca, ataupun kita sama-sama membincangkan. Tetapi ini sebagai satu perbincangan biasa, sebagai sebutan biasa tanpa kita bawa dalam hidup kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, yang pertama Nabi sebut Quran. Nabi letakkan Al-Quran ini utama. Kamu duduk dekat mana sekalipun, zaman apa kamu duduk, suasana bagaimana, apa keadaan sekalipun, kamu letakkan Al-Quran itu sebagai dasar, rujukan dasar hidup kamu, kamu takkan sesat. Kamu jumpalah siapa sekalipun, kamu jumpa manusia yang memerintah kamu, kamu jumpa jenis golongan makhluk yang lain, kamu jumpa zaman yang begitu dahsyat, kamu takkan rosak. Walaupun kamu duduk dalam keadaan macam mana sekalipun, kan Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, disebut oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Fidaulah dan tuan sekalian. Saya ada baca Fidaulah dekat saya 8. Apa Nabi sebut? Hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas. Nabi kata apa? Sampai satu masa nanti kamu akan berjumpa dengan pemimpin di negara kamu yang mana mereka ini akan melakukan sesuatu tidak memikirkan kepentingan kamu, tetapi apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Maka pada ketika itu, jika sekiranya kamu mengikuti kehendak mereka, maka kamu akan disesatkan oleh mereka. Dan kalau kamu menentang mereka, maka kamu akan dihabiskan oleh mereka. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami ketika itu? Rasulullah kata, jadilah kamu seperti tentera Musa alaihissalam, tentang Hawariyin. Dia tanya oleh Nabi Musa, siapa kamu jadi penolong Allah? Mereka menjawab dengan jelas dan tenang. Dia kata, ya Allah, ya wahai Rasulullah, wahai Nabi Musa, Allah, Nabi Allah Musa, kami orang yang akan bersama-sama dengan kamu untuk mempertahankan agama Allah. Maka Nabi kata, pada ketika itu lebih baik kamu mati dalam keadaan kamu mentaati Allah daripada kamu hidup dalam keadaan menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, satu hadis cukup jelas yang membicarakan tentang keyakinan kita terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran bukan hanya sekadar mengesahkan tentang bab solat. Semua perkara Allah Taala kaitkan dengan Al-Quran. Allah Taala cerita dengan Al-Quran bagaimana kita nak cerita keadaan kita, mensyukuri segala nikmat Allah yang Allah Taala berikan. Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran tanggungjawab dan amanah kita dengan Allah. Allah Taala sebut ada ayat yang terakhir sekali. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Taala sebut dengan jelas setelah Allah Taala bagi semua bentuk hukum, Allah Taala ceritakan tentang keadaan, Allah Taala cerita tentang peradaban, Allah Taala cerita tentang ekonomi, tentang tanggungjawab, apa yang perlu kita buat. Allah Taala akhirkan dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, Tuhan kata. Hari ini Muhammad, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Habis dah. Kamu tak perlu persoal lagi tentang agama kamu. Kamu tak perlu tanya nak buat macam mana. Kamu tengok je Al-Quran. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, Tuhan kata. Dan bukan sekadar aku sempurna agama dan aku cukupkan nikmat aku kepada kamu. Mana nikmat? Aku dah bagi kamu akal supaya kamu berfikir dengan fikiran kamu yang berpandukan kepada Al-Quran. Setelah aku bagi kamu akal, kamu fikir untuk kamu menentukan diri kamu duduk di mana. Wa raditu lakumul Islam dinan, Tuhan bagi tahu. Ingat akal yang aku bagi pada kamu, nikmat yang aku cukupkan kepada kamu, apa yang aku berikan kepada kamu, mesti kamu ingat bahawa yang aku terima saja apa yang kamu datang berjumpa dengan aku hanya Islam. Lain, sorry, aku tak terima dah. Kamu nak bawa jumpa aku apa ya? Ibadat kamu, Islam. Kamu nak jumpa apa? Sistem ekonomi kamu gunakan dunia, Islam. Sampai tak sistem pemerintahan, Islam. Jangan ada orang menganggap bahawa kita ibadat cukuplah. Yang lain kita anggap tak ibadat. Kecil, faham tak ada ibadat. Baru ni saya bagi ceramah satu surah, saya menceritakan tentang ibadat sisi Allah. Orang mempersoalkan tentang ibadat. Apakah pemerintahan ini ibadat?
sampai tahap pilihan raya. Apakah pilihan raya itu juga ibadah? Sesuatu perkara yang kita lakukan di atas dasar perintah Allah, maka dia adalah ibadah. Tuhan suruh dia. Hatta sampai tak kamu buang air besar pun boleh jadi ibadah. Takkan berak jadi ibadah, kencing jadi ibadah, tegak negara tak jadi ibadah. Maka tegak negara lebih besar daripada itu. Kita akan bincang dalam perbincangan sekejap lagi. Apa yang dikaitkan dengan ibadah sisi Allah? Allah tak nak nunjukkan kepada kita bahawa agama menjadi satu keutamaan untuk kamu persembahkan di hadapan aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama mentafsirkan melalui kejadian Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Makhluk ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadi dengan empat keadaan. Pertama, Tuhan jadikan makhluk yang Allah Ta'ala tak bagi apa-apa dekat dia. Allah Ta'ala tak bagi dekat dia akal, Allah Ta'ala tak bagi dekat dia nafsu. Contoh, mikrofon. Ni hak bunyi. Ni hak depan. Ni kamera ni. Main dua tangkap aku ni. Tak ada akal, tak ada apa-apa sekalian. Tangkaplah gambar apa saja sekalipun. Dia tak cerita letih, dia tak cerita penat, dia tak cerita nak marah tak. Sebab dia tak ada akal, dia tak ada nafsu. Mikrofon ni cakap 14 jam pun tadi diam. Kalau dia cakap, aku lari tu sekalian. Sejam cakap, ay ustaz lama sangat ni. Terkejut tu sekalian. Tapi jenis tak ada akal. Dia tak ada nafsu, dia tak hati letih. Tuan-tuan pasang macam mana pun dia akan cakap. Dia letak-letak dekat masjid. Baiklah mikrofon. Mikrofon ada dekat masjid saja. Dah, kat kelab malam ada. Tempat buat masjid ada. Tempat orang nipu ada. Ada semua dia. Sebab apa? Tidak ada apa-apa pada diri dia. Sedangkan dia hanya memberi manfaat kepada manusia sahaja. Akal tak ada, nafsu tak ada. Ni jenis ni. Tak apa, ni tak termasuk kita. Yang kedua, Tuhan jadikan makhluk Allah yang ada akal tapi tak ada nafsu. Siapa dia tuan-tuan? Malaikat. Akal dia hanya berfikir tentang ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala suruh dia hanya fikir apa dia nak buat yang Tuhan suruh. Kena buat. Tanpa dia memikirkan tentang perkara yang berkaitan dengan nafsu. Kerana akal dia tidak akan fikir nafsu. Tak pernah sebut malaikat ada nak melawan Allah. Tak ada. Dalam kejadian malaikat berbeza dengan kejadian syaitan. Yang Allah Ta'ala bagi lain daripada apa yang dijadikan pada malaikat yang lain. Tapi malaikat lain semua Allah Ta'ala jadikan dia. Tuan-tuan tengok dalam kitab Mustika Hadis. Mukaddimah Mustika Hadis. Dia bicarakan tentang malaikat. Ada sebut dalam hadis Nabi. Malaikat yang Allah Ta'ala perintah hanya sebut amin. Daripada mula hidup dia sampai berlaku kiamat. Dia sebut amin je tuan-tuan sekalian. Sebab apabila manusia berdoa dengan Allah dalam keadaan penuh kesungguhan, khusyuk tawaduk pada Allah, dalam keadaan dia berdoa, dia tak sedar, sedang-sedang dia berdoa, mungkin ketika dia doa tu diaminkan oleh malaikat. Kalau dia doa yang tak baik, maka tak baik jadi. Sebab ibu bapa tak dibenarkan untuk bercakap bodoh dekat anak. Anak bodoh sekalipun cakap cerdik pun tak apa. Ni apatah lagi yang memang cerdik tak bodoh. Jangan sekali sebab takut ayah cakap, mak cakap, malaikat doa, amin. Bodoh sampai ketua anak kita. Lepas tu kita marah dia bodoh. Pada ayah dia sebut bodoh. Tak berhenti sebut bodoh. Daripada mengandung sampai ke beranak. Bodoh tak boleh habis. Disebabkan begitu. Tak tahu malaikat aminkan dia. Jangan. Tu ada malaikat dia nak sebut amin. Malaikat yang kerja dia bersujud. Dia sujud sampai masa. Selagi Allah Ta'ala tak kata bangun, dia tak bangun. Dia sujud kerja dia. Sebab dia tak ada nafsu untuk nak fikir. Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS. Jemput datang, sembelih kambing seekor. Malaikat tengok saja je kambing. Kambing siap panggang, tengok saja. Kita tengok kambing dia hidup, trio dah. Belum kambing panggang lagi tu sebenarnya. Ni kambing panggang, tengok saja. Ingatkan tetamu daripada mana? Rupa malaikat Allah. Kenapa? Kerana dia tidak ada nafsu. Ni jenis makhluk Tuhan. Allah Ta'ala jadi makhluk yang ketiga, yang terbalik. Tak ada akal, tapi ada nafsu. Apa dia tuan-tuan? Binatang. Haiwan. Dia tak ada langsung akal nak fikir nak buat apa. Dia kira nak je. Sebab lembu tu sekalian, dia makan rumput. Dia tak peduli rumput rumah siapa. Ni rumput Tok Imam. Tok Imam ada siapa. Tak kira rumput Tok Imam pun. Tak apa. Dia makan sebab dia tak ada akal. Dia fikir nafsu nak makan. Bagi dia tak ada apa masalah. Halal haram tak ada. Sebab ada pada dia hanya keinginan. Apa dia nak dia boleh makan. Harimau nak makan orang. Ada dia fikir? Tak fikir. Dia masuk dalam kebun getah, dia tengok makcik menoreh. Ada dia cuik makcik tanya umur berapa dulu. Makcik umur berapa? 60. Toreh lah tadi. Tua tak sedap dah. Tengok orang menoreh pula, dia cuik pula. Ni bang umur berapa? 25. Sedap ni dia makan. Dah. Tua ke muda lalu depan dia rata semua tuan-tuan sekalian. Tolak pisau getah dengan kasut buk dia makan. Hak lain semua dia makan. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab dia hanya ada nafsu. Nafsu dia tu memang kerja nak makan je. Sebab kalau orang marah lembu makan rumput rumah dia, dia tak boleh nak marah lembu. Hanya boleh halau tak apa. Dia kainatkan lembu. Kalau dia belah fedah, curah cuka kat lembu tuan-tuan. Terbelah padang tuan-tuan. Dengan cuka getah. Sebab apa dia curah tuan-tuan? Sebab tukang curah tu lebih bodoh daripada lembu. Awak tak tutup pagar, macam mana lembu tak masuk? Dia tak ada akal, dia nafsu. Dia nampak rumput tu meleleh dah helio. Dia tak peduli lah pagar tak pagar. Yang tak pagar pintu pasal apa? Nak marah kat binatang? Tak, kita tak cerdik. Ini tuan-tuan sekalian.
Sebab apa? Sebab tu kejadian Tuhan. Lalu Allah Ta'ala nak menyempurnakan kejadian Allah. Ada Allah Ta'ala tak bagi dua, Allah Ta'ala bagi satu, ada Ta'ala bagi satu. Allah Ta'ala lahirkan satu makhluk yang nama dia insan. Nama dia manusia. Allah Ta'ala bagi dua-dua dekat dia. Akal ada, nafsu ada. Ingat. Sebab ulama mentafsirkan, melalui daripada akal ini Allah Ta'ala jadikan setiap manusia juga kepada empat bahagian. Dengan ada keinginan, dengan ada anggota tubuh badan, dengan ada akal. Lalu dalam keadaan nak menentukan akal yang terbaik, maka Allah Ta'ala turunkan satu kurnian Allah. Pada masa itu tuan-tuan, akal yang bijak, orang yang pandai nak mencari keuntungan hidup dia. Pada masa itu, boleh buat apa? Boleh buat apa saja asal untung. Mencuri boleh? Mencuri pun boleh. Menembak pun boleh, bunuh pun boleh asal untung. Pada ketika itu. Tetapi Allah Ta'ala tak biarkan manusia hidup begitu. Allah Ta'ala nak bezakan di antara orang Islam dengan orang kafir. Orang beriman dengan orang yang kufur. Allah Ta'ala nak bezakan di antara orang cerdik dengan orang yang tak cerdik. Maka Allah Ta'ala turunkan Ar-Rasul, yakni Al-Quran. Untuk apa? Untuk dijadikan panduan kepada akal yang berfikir, supaya boleh membawa nafsu dia ke jalan melalui apa yang Allah tetapkan. Ini kejadian. Itu pentingnya Al-Quran. Bukan sekadar baca saja. Al-Quran ini perlu kepada suatu perbincangan, suatu pemahaman, supaya kita dapat ikut setiap geri kita dengan Al-Quran. Tentu Allah Ta'ala bagi amanah kepada kita untuk pegang Al-Quran. Allah Ta'ala bagi tanggungjawab kepada kita untuk beramal dengan Al-Quran. Bukan sekadar berbaca, tapi beramal, memahami Al-Quran. Tuan-tuan tengok Dato' Abdulkarim Zaidan kata apa tentang Al-Quran. Dibahagi-bahagi Al-Quran dan sekalian, 1000 ayat daripada ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang membentuk perintah. Agak-agak hari ini banyak mana perintah Tuhan kita buat? 1000 daripada 6000 ayat, tak ayat perintah. Banyak mana kita buat perintah Tuhan hari ini? Ada sampai 1000 tu tak? Lampak dan sekalian, mati dekat. 1000 tak sampai. Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, mari dengar kuliah, sedekah. 12 pun. Letih dah kira tu sekarang 12. Tak kira lagi. Ada 100. Kalau ada, tak apalah, cukup 100 buat. Dah lagi 900 nak buat bila? Mati dekat tu sekalian. Angkat takbir ketah tu sekalian. Tak nak mati. Ketah dah angkat takbir tu sekalian. 900 lagi tak buat. Nak buat bila tu sekalian? Tu nak cerita hamba Allah tu. Nak cerita kita nak taat perintah Allah. Sedangkan Allah Ta'ala bagi jaminan, kamu tak sesat kalau kamu berpegang kepada Al-Quran. Pegang ke mana tuan-tuan sekalian? Baru perintah Allah satu dua je ikut. Satu dua je perintah Allah ikut tuan-tuan sekalian. Yang lain tak ikut perintah Allah. Esok saya ada satu kuliah dekat belah Puncak Alam. Di satu surau, tak nak bagi surau mana. Isu dia telefon saya. Dia kata semalam tengok ada orang, seorang ustaz. Bukan ustaz lah, kira ustaz jugalah. Buat kuliah, bagi tahu tentang pemerintahan. Minta saya esok bentangkan. Kebetulan saya baca kitab Fidaulah juga kat situ. Minta saya bentangkan, terangkan sikit tentang kedudukan pilihan raya berpolitik dalam Islam. Sebab dia tak faham, kata dia berdosa kita berpolitik ni. Berdosa berpolitik. Esok aku tak terangkan, aku pergi ke penampor tu. Terang kepala khatak apa lagi ni. Minta aku terhenti tentang Islam, berdosa pula dalam hari dia. Suruh mengaji, tak nak mengaji tu sekalian. Sedap mulut je berdosa. Esok nak terang, saya nak bagi tentang kepahaman politik. Apa tuan-tuan, saya nak sebut apa? Saya kaitkan nak sebut. Semua ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bukan perintah untuk kita solat je. Sebab dalam solat pun ada politik. Bukan perintah puasa je. Dalam puasa ada politik. Apatah lagi perintah benda besar. Saya dah sebut contoh dekat tuan-tuan. Tegak negara lagi besar, mesti ada politik. Macam mana politik? Al-Quran. Yang Allah Ta'ala ajar, apa yang perlu kita taat melalui perintah Allah. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau tak sebut je lah Al-Quran. Gunung hancur bukan kerana beratnya Al-Quran, kerana tanggungjawab dan amanah daripada Al-Quran. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allah na'ima ya'izukum bih. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa uli amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allah wa rasulih. Tuan sebut je lah Al-Quran. Sesungguhnya aku telah memberi kepada kamu amanah, dan kamu kena serahkan amanah ini kepada ahli dia. Apa dia amanah Allah? Al-Quran. Mana besar? Amanah daripada Allah Al-Quran. Bukan untuk kita pegang, untuk kita peluk, untuk kita nangis dah. Untuk kita tunaikan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Quran. Bukan sekadar baca, tunaikan setiap perintah Allah. Mana ayat-ayat yang berbentuk perintah? Wajib kita tunaikan untuk diri kita dan untuk segala-galanya. Kerana apa? Dia menjadi sunnah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni tanggungjawab tu bawa cerita Quran. Kita nak buat, Allah Ta'ala perintah. Kamu
kamu nak buat macam mana? Tanggungjawab Allah Ta'ala bagi. Tak mampu nak buat, serah kepada ahli dia. Apa dia ahli dia? Siapa dia mampu? Mana dia ahli dia? Orang yang kita nak serah ni mesti ahli, iaitu orang yang apabila dia menghukum, mesti dihukum dengan adil. Ini kerap. Tengok Allah Ta'ala ajar. Ni Allah Ta'ala ajar mudah je. Dalam tak hati sebab tak nak belajar. Tak hati je. Cuba mari belajar. Kita nampak tentang tafsir Al-Quran. Ahli dia siapa? Allah Ta'ala kata ahli dia, orang yang menghukum, apabila dia berhukum, dia mesti berhukum dengan adil. Mana dia keadilan tu sekalian? Mana dia keadilan? Bukan parti keadilan tu, bukan. Itulah memparti dunia. Kalau kebetulan parti keadilan tu membawa adil, keadilan dia. Tetapi keadilan yang Allah Ta'ala maksudkan adalah Al-Quran. Al-Quran memberi keadilan kepada semua agama. Tuan-tuan ingat? Ini dah aktif berlaku. Tuan-tuan tengok baru ni Kuala Lumpur, majlis daerah Kuala Lumpur. Bincang untuk nak minta buat satu program funfair. Kita tolak tuan kerana judi. Ada satu benda berkaitan dengan judi. Saya ringkas cerita tuan-tuan. Saya duduk dalam majlis tu. Kebetulan saya duduk dalam jabatan pelesenan. Masih diberi kepercayaan untuk jadi ahli majlis. Jadi dia tuan-tuan. Esok dah habis, tak boleh jadi esok. Aku jadi ahli majlis tahlil pula. Majlis banyak tu sekarang. Bukan majlis tu saja ada. Tang, kami tolak. Saya ingat saya tolak permohonan tu. Dan sekali saya tak guna perkataan tolak. Saya keras sangat tolak. Tak apa. Kita tangguh. Dengan syarat. Kita terima permohonan ni dengan syarat. Apa dia? Terima dengan syarat supaya buang segala perkara yang berkaitan dengan judi. Bawa 16 jenis permainan. Judi berlaku. Dia kata kita tidak akan main, tak akan benarkan permainan berunsur kejudian. 16 tu semua judi. Saya tanya, tolong bentang aja, tolong bagi tahu. Waktu tu wakil daripada Jabatan Agama Islam ada. Saya minta ustaz daripada Islam, tolong bentangkan kepada kami daripada kalangan ahli majlis ada ni, apa yang dimaksudkan usul kejudian. Ada kata lebih baik ustaz yang bentang pada saya bentang. Tak betul memang aku bagilah. Saya bentang, saya bagi tahu tentang judi. Ringkas cerita tu saya ringkas, saya terang judi. Bagi saya kata 16 permainan semua judi. Cina, India angkat tangan. Dia kata, Haji, judi ni hak besar dia, judi kecil. Judi ni tidak memudaratkan orang. Kita benarkan je. Untuk masyarakat. India pun cakap sedia. Duduk cakap, saya kata, saya ni bagi tahu bukan untuk Islam. Saya bagi tahu untuk semua agama. Saya kata nak minta dengan kerjasama sejujurnya. Tolong bagi tahu dekat saya apa hukum judi daripada agama Tionghoa. Agama Cina, hukum judi. Diam dia tengok. Lagi dia bangun. Dia kata bagi agama Cina, agama Buddha, judi haram. Bangun pula Hindu. Saya minta Hindu tolong terang. Saya minta terang sebab saya tahu tuan sekalian. Bukan aku pernah jadi Hindu dulu, tak pernah. Tapi pernah tahu, tanya orang. Dia pun anggap, dia kata betul Haji. Memang daripada agama Hindu pun judi haram. Dah adakah saya bercakap untuk jaga Islam saja? Saya nak jaga semua agama. Islam kata haram. India kata Hindu kata haram. Buddha kata haram. Dah apa lagi buat? Haram tu bukan untuk kita. Saya dah confirm tak main judi. Kata tuan dua confirm tak main judi. Jek sikit dia tuan sekalian. Memang confirm tuan tak main judi tu. Tapi kita membenarkan orang lain. Kita tak suka judi tapi kita biarkan orang main judi. Apakah tu tanggungjawab kita di amanah untuk menjadi pemimpin di peringkat kerajaan tempatan? Tak setuju. Saya kata tak apa. Hari ini kalau saya tak setuju, semua ahli masyarakat setuju, saya terpaksa akur keputusan. Sebab? Sebab keputusan dunia ikut majoriti. Dunia ni bukan keputusan ikut orang betul tak betul. Itu jenis dunia. Dunia kita hari ini, diikut keputusan majoriti, bukan ikut keputusan siapa betul tak. Kalau kamu betul sekalipun, kamu sorang-sorang, kamu tetap kalah. Jadi keputusan dunia majoriti. Saya kata, kalau hari ini keputusan tetap bersetuju, saya sebagai ahli majlis, saya terpaksa akur. Tetapi secara peribadi, saya tidak bersetuju. Saya cakap itu je dalam syarat. Sekali bersih-bersih tak boleh dapat keputusan. Saya kata tak apa buat keputusan. Keputusan saya begitu. Saya terima dengan syarat. Boleh buat funfair tapi tidak ada judi. Dan nak buat apa? Tu buat pusing. Pusing 18 kali pun tak apa. Tu cawan pusing. Duduk dalam cawan tu sampai pening. Pusing. Kereta langgar tu benda langgar sampai golek-golek kereta pun tak apa. Tu tak judi. Ni hak baling gerak. Baling gelang dapat beruang. Baling gelang dapat beruang. Itu judi. Dapat macam-macam. Tu judi. Sebab dia ada benda pertaruhkan. Saya kata saya nak bagi tahu tujuan apa saya mempertahankan ni. Saya kata saya nak jawab dengan Tuhan. Kalau hari ni lah lepas mesyuarat, saya kata saya balik, mati saya. Tuhan tanya saya, kamu ada peluang untuk bagi tahu yang ni tak benar, kenapa kamu biarkan? Saya jawab dengan Allah, ya Allah saya dah bagi tahu. Tapi kamu maha mengetahui bahawa di dunia kamu ini tempat keputusan dia mengikut orang ramai. Jadi kalau ramai dah buat keputusan, saya kalah seorang. Tapi saya dah bagi tahu kenyataan saya. Tuhan terima sebab saya buat betul. Saya pusing dekat YDP. Saya kata Tuan YDP, kalau soalan tu berpindah kepada Tuan, Tuan nak jawab apa dengan Allah? Dia kata, Ustaz tu boleh kaitkan saya. Takut dia nak kaitkan dia. Ustaz tu boleh kaitkan saya. Ustaz kata,
Saya kata tadi kalau saya mati, kalau saya selamat Tuhan yang mati. Tak nak kata apa. Orang itu tak boleh kata Ustaz. Dia pun pusing balik. Asal tanya keputusan macam mana? Kalau semua tak dapat keputusan, saya ikut keputusan Ustaz. Kita tak benarkan. Kita benarkan dengan syarat 16 permainan tak dibenarkan. Selesai. Bukan kita nak marah. Saya minta dia orang bincang je. Ini pun bukan marah tentang dicabut sendiri. Dia kata aku marah pula kan? Kita minta bincang. Tapi kita nak marah. Sebab Tuhan, sebab ada sedikit kuasa kepada kita yang mulai melalui kuasa politik, kita boleh nak mempertahankan hukum Allah sikit je. Sedangkan banyak lagi kuasa Tuhan yang kita nak pertahankan. Tapi kalau kita tidak melalui kuasa politik, nak tahan mana? Sebab bila kuasa politik itu berpandukan kepada Al-Quran, dia akan membawa politik yang cukup bijak dan cukup baik untuk memurnikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hak Nabi suruh jaga. Ni sebab Nabi tinggal. Bukan Nabi singgah suruh untuk baca orang mati. Aku tinggalkan Quran untuk kamu. Kamu tengok orang sakit, kamu boleh baca. Tengok orang mati, kamu baca. Baca apa lagi nak mati dah? Nak mati tu minta doa, ya Allah, kau mudahkan dia. Kalau elok dia mati, biar dia mati. Kalau elok dia hidup, biar dia hidup. Tapi kalau dia hidup, kau menyusahkan semayang, tak pernah datang. Kuliah tak pernah dengar, biar kau matikan lagi baik. Selamat sikit dunia. Doa begitu tu sekalian anak muda. Kau takut cakap doa dalam hati tu dah orang sekalian. Anak murid saya tu nak pergi baca Yasin ke orang, tanya, saya cakap. Dia tu Ustaz nak baca macam mana kalau tengok keadaan. Kalau tarik nafas 3 minit sekali, doa biar cepat jalan. Iya tuan-tuan, dah buat apa lagi, ibadat dah tak boleh. Mati dah tentu dah. Terlepas dah tarik, 3 minit berlepas sekali tuan-tuan. Minta ya Allah, takut kau selamatkan roh ni daripada diseksa begini. Anak jadi dosa tu sekalian, tengok ayah mati macam tu lama. Berdosa tak berdosa apa, anak lagi kerja menguap. Iya ayah ni susah tu nak kerja, cuti dah banyak habis ni, dah menguap kan. Bila dah mati dah tak ada nak menguap lah. Ya Allah minta lah kau selamatkan dia, mudahkan roh dia berjalan dengan baik. Tu je, bunyi macam jahat tuan-tuan. Tapi tu lah keadaan dia. Tambah pula yang jenis tak semayang, lagi suruh cepat lagi baik tuan sekalian. Menyusahkan dia. Sebab Al-Quran bukan tu. Al-Quran untuk diamal, dipegang, dijunjung, diagungkan oleh umat Islam. Karena Al-Quran diturunkan untuk kita. Ni Al-Quran. Ni tanggungjawab yang kita nak bincang. Ni perkara yang kita nak benar, nak kita nak cerita, nak kita nak amalkan kepada apa yang baru kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Taala. Bila kita bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala tanya tentang Al-Quran, kita jawab. Bukan sekadar kita baca, keluarga kita, kita amal dengan Al-Quran. Kita bawa, diri kita bawa, keluarga kita bawa. Masyarakat kita bawa dengan Al-Quran. Sampai tak negara, kita bawa dengan Al-Quran. Itu sebab bila kita sebut dalam bab negara, tuan-tuan sekalian, kita nak cerita tentang pemerintahan Islam, kita cerita tentang pemerintahan melalui Al-Quran yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Apa yang perlu kita buat? Sebagai seorang hamba, sebagai seorang rakyat, sebagai seorang individu muslim yang dipertanggungjawab oleh Allah Ta'ala, nak buat apa? Allah Ta'ala sebut tadi yang saya baca tu. Tadi. Serahkan kepada ahli dia. Siapa dia? Orang yang meletakkan hukum Allah tu sebenarnya dengan penuh keadilan. Tu Tuhan kata, ya allazina amanu ati Allah wa ati Rasul. Wa uli amri minkum. Tuan tengok perbahasan Al-Quran tentang ayat ni bagaimana. Allah Ta'ala sebut, taat kamu pada Allah, taat kamu pemimpin, dan ikutlah pemimpin kamu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ikut pemimpin kamu. Tak guna perkataan taat kepada pemimpin. Sebab apa? Tak boleh taat bodoh-bodoh itu pemimpin. Pemimpin kamu kena ikut. Sebab apa pemimpin kena ikut pula? Ati'u wa ati'u Rasul, wa ati'u Allah, wa ati'u Rasul. Tak ada wa ati'u amri minkum, tak ada. Wa uli amri minkum. Ikut pemimpin kamu. Ikut mana? Pemimpin kamu yang taat kepada Allah Rasul. Kena tengok. Kalau dia tak taat, jangan dia layan, tak boleh ikut dia. Berdosa tu sekarang. La ta'ata li makhlukin ala maksiatil khaliq. Dosa haram. Tak taat kepada pemimpin yang derhaka kepada Allah. Ini boleh guna lagi perkataan, boleh kita ikut pemimpin dia kan Islam. Oh jenis Islam ke pasal Islam, baik dah apa tu sekalian. Kita nak Islam tulis, Islam ni bukan nama. Bukan nama. Islam bukan sekarang. Islam beramal dengan perintah Allah tu Islam. Kalau dah berjoget tentang sekalian Islam, macam apa? Joget tentang super kata Raymond berjoget. Hei Allah Tuhan ku, malu tu dah malu. Joget ya Allah, awak pemimpin. Buat kerja macam tu tu sekalian. Tuan-tuan tengok. Allahu Akbar, nak bagi harta, duit, hasil, negara kepada agama cukup payah. 100,000 tuan, 100,000 dibagi kepada pengusaha-pengusaha pondok untuk dibagikan seluruh pondok-pondok, pengajian-pengajian pondok di Malaysia. 100,000. 100,000 tu tengah banyak kata sekalian. Tuan-tuan dapat seorang memanglah banyak. Satu Malaysia, 100,000. Bagi dengan pondok, dengan budak-budak yang dapat. Satu kepala dapat 5.5% je kata tuan sekalian. Nak buat apa tuan sekalian? Roti burger pun tak dapat nak beli. 100,000. Pondok yang ada, satu pondok ada 1,000 pelajar. Ada
ribu mesti dapat. Selangor berperintah 3 tahun tuan-tuan sekalian, 6 juta bagi seluruh sekolah agama yang berada Selangor. Tahun ni meningkat kepada 8 juta. Hebat Selangor. Hebatlah bila 3 tahun baru ni. Sebelum tu tak boleh pakai. Ustaz lain macam. Ini bukan lain macam, memang betul ni. Lain macam pun lagi. Lain macam. Ni lain macam tak? Memang lain macam. Cukup tu dekat pilihan raya gini. Korang panggil aku dekat pilihan raya ni jadinya. Sebab Islam Islam biar nampak perbezaan, biar berfikiran dengan cerdik. Sebab orang cerdik ni dia berfikir melalui Al-Quran. Cerdik mengaji ada PhD, kalau berfikir tidak berpandukan Quran, kamu bodoh. Sebab kamu tak tahu asal kamu dan di mana ketaatan yang kamu berikan. Kamu nak beri ketaatan kamu kepada dunia yang ada, yang akan hancur, macam mana kamu hancur? Tak boleh. Orang yang cerdik, dia akan memberi panduan kepada benda yang kekal yang Allah Ta'ala bagi. Mana dia? Al-Quran. Kerana ilmu Al-Quran berkekalan bersama dengan kita di akhirat. Dunia tak ada apa-apa tuan sekalian. Sebab Islam ni tuan sekalian, hidup kita kena ada tanggungjawab dengan Allah, dengan amanah yang Allah Ta'ala bagi. Baru betul tanggungjawab kita, baru kena pelaksanaan kita. Sebab itu amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baru cerita Al-Quran tu, kita nak cerita tentang kedudukan Al-Quran yang sebenar, dengan tanggungjawab kita kepada Allah. Allah Ta'ala bagi kepada manusia dengan nafsu yang terbaik tuan sekalian. Untuk apa? Tanggungjawab. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa Tuhan kata kita ni terbaik? Daripada kejadian Allah manusia ni, kamu adalah kejadian yang terbaik. Siapa dia? Manusia. Bagaimana yang dikatakan terbaik manusia ni? Apabila kamu melaksanakan perintah Allah, mesti kamu daripada kalangan orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Baru baik. Ini tanggungjawab ni kerja dakwah. Sebab kerja dakwah ni besar tuan-tuan sekalian. Dia kata politik ni tak ada dalam sunnah bagi Nabi SAW. Nabi tak buat kerja, Nabi kerjakan dakwah begitu saja. Nabi tak pernah masuk pilihan raya. Sebab aku suruh mengaji. Itu angin betul aku dengar orang cakap tak mengaji. Geram tu sekalian. Bercakap nak. Nak bercakap kena mengaji. Jangan sempit masalah dakwah. Kita kat dakwah ni begini saja. Tak dakwah kena lawan juta. Sebab saya sebut dekat tuan-tuan, mana surah saya pergi? Kalau ustaz hanya sekadar berceramah, bercakap, di luar, dia duduk diam, dia tak berani nak menyatakan Islam, tak payah mengaji. Ini bukan ustaz, mangkuk ayun. Dia mesti berani bercakap, bukan nak cerita kebenaran, berani nak cerita kebenaran. Ini ustaz. Ini ada nak marah sikit, ada sikit lah. Sebab betul sekali, kamu merosakkan manusia. Bila kamu mengeluarkan kenyataan, kamu sendiri tidak faham dengan kenyataan kamu keluarkan. Ingat dakwah ni jumpa orang seorang-seorang. Saya tak kata itu tidak dakwah. Itu salah satu dakwah. Tapi dakwah kita tak sempurna kerana cabang dakwah terlalu luas. Tuan-tuan nak dakwah, nak dakwah kepada pemain bola sepak. Macam mana tu sekalian? Macam mana nak buat? Kita buat pemain bola sepak. Okey, kita buat. Dengan perainan perlawanan bola sepak, kita ambil ruang untuk nak buat dakwah pada penghibur. Kita bersama dengan penghibur. Dengan arti-arti. Bersama dengan mereka untuk kita sampaikan dakwah. Bukan kita buka ruang untuk mereka buat maksiat. Ini penghiburan, itu dah bidang dia. Memang itu bidang dia, tapi kita jadikan bidang dia. Boleh dijadikan bidang itu membawa kepada kebenaran. Dia menyanyi, boleh menjadikan menyanyi sebagai satu dakwah. Dia bermain, dia bersukan, boleh jadi satu dakwah. Baru betul tuan sekalian. Ini kita hidangkan sesuatu ikut rentak manusia dengan nafsu manusia. Mata manusia hanya. Itu orang tu tuan sekalian. Dia tak pergi, orang hak jenis menyanyi, dia tak pergi main bola tuan sekalian. Dia tak pergi sebab jiwa tak sama dengan game main bola, tak sama. Nah, saya kena tukar orang-orang yang berpolitik, kaki politik. Dia tak ahli main bola, dia mari rasmi, lepas tu dia tak pergi lah tuan sekalian. Dia mari rasmi, dia tendang sekali tuan sekalian. Lepas tu dia balik, ambil gambar, masuk dalam gambar. Itu orang politik. Nak buat macam mana, bukan bidang dia main bola. Bidang dia politik, dia akan pergi kerja dia politik dia. Bagaimana kita nak dakwah ke orang ulama macam ni? Kena kita masuk dalam bidang politik. Nak dakwah kepada ahli-ahli parlimen. Kita nak duduk kat pintu parlimen. Itakullah, tutup di pintu orang tuan sekalian. Kena masuk dalam Dewan Parlimen. Nak masuk macam mana kalau tak menyertai pilihan raya? Nak menyertai pilihan raya macam mana kalau tuan-tuan tidak ada badan pertubuhan untuk didaftarkan supaya lulus dalam pilihan raya? Perlunya ada parti-parti politik. Itu yang kena faham. Itu aku cerita tak faham lagi. Penampor sekali, betul mari belajar. Itu geram jadi nak faham. Sebab Islam ni kena mengaji. Kalau duduk diam, duduk kat dinding, duduk kat tiang. Bukan tiang dalam masjid ni. Tiang masjid ni okey lah. Duduk luar macam tiang dah jauh, duduk jauh tak tengok orang. Tu yang tak betul. Kena mengaji. Kena belajar, kena tanya. Jangan kita bercakap ikut kepala otak kita je. Ustaz-ustaz, ulama-ulama keluar dan tiba kenyataan. Kalau betul-betul kamu jujur nak mempertahankan Islam. Ni ada dua tiga orang ustaz. Orang nak saya berjuang atas nama akidah. Lu seorang ustaz tu kawan saya tuan-tuan sekalian. Kawan tuan-tuan sekalian. Berjuang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Tapi mengenai Islam.
Tuan-tuan tengok. Yang tak baik tak apa. Oh, marah sangat bincang tentang kalimah Allah. Marah sangat tentang amanat tuan guru. Bincang sangat. Marah tak ada hujah. Kalau nak marah ada hujah, biar dalil. Tahu tak apa amanat? Tak tahu. Telefon saya, ustaz macam mana tentang amanat ni ustaz? Amanat betul tak betul? Kata tuan baca tak lagi amanat. Saya tak baca orang cakap. Ah, itu yang geram saya. Bengong. Baca dulu baru tanya. Saya kata tuan saya takkan jawab soalan. Tolong baca dulu. Dah baca, faham, dah tak jumpa tak faham, baru tanya saya balik. Patut selang 3 hari telefon saya. Dia kata ustaz, saya dah baca amanat macam mana? Ada apa masalah? Tak ada. Tak ada pula baru ni ada masalah. Dia saya tak baca. Ah, baru tahu. Baca baru tahu. Mana betul mana tak betul. Tapi yang betul-betul menentang tak ada cakap. Baru ni lah khutbah Jumaat sebut. Dia tak sebut bekas Perdana Menteri. Dia kata pemimpin kita, orang Malaysia ada mengeluarkan kenyataan boleh merosakkan hukum Allah apa sampai tahap boleh menghina Nabi SAW. Masalah tentang aurat. Aurat ni tak wajib. Tetapi disebabkan kerana orang Arab ni gila set, maka wajib tutup aurat. Situ pergi tuan-tuan. Apa hukum tuan-tuan? Tuan-tuan rujuk dalam kitab hadis Bukhari perkara membatalkan syahadah. Hukum dia rosak akidah. Ini mana dia mana? Mana dia hak memperjuangkan akidah? Jati mana jati? Ya hati aku berjati nak jaga akidah. Tegurlah ni akidah. Pasal kamu tak tegur? Pasal kamu tak cakap? Yang nak berjuang kali sunnah ni kau merosakkan akidah. Kenapa kamu tak cakap? Itu yakin nak ambil tahu sangat tentang masalah kalimah Allah. Nak tahu sangat tentang masalah. Ni dah jelas kenapa tak keluarkan kenyataan. Tentang ni bukan nak marah tentang, tapi inilah keadaan dia. Sebab apa? Sebab tak faham. Kerana apa sih sebut tentang? Golongan yang melabelkan diri mereka orang beragama, duduk di jabatan agama, tapi kamu sebenarnya menjadi orang yang merosakkan agama daripada pandangan masyarakat. Rosak agama tu sekalian. Sebab kamu meramu orang rakyat tu, masyarakat. Dia dengar ustaz cakap, dia kekira betul lah sekalian. Oh, tu ustaz cakap betul. Ustaz tu keluar TV. Ustaz Redwan tak keluar TV. Waktu tak dengar cakap aku tu. Aku tak keluar TV. Dia kira ustaz keluar TV. Dah tahu keluar TV, kena cakap benda betul. Jangan main-main cakap. Saya masuk dalam blok tu tiga orang ustaz tu sekalian. Yang keluar kenyataan. Minta jawab tu sekalian. Seorang sahabat saya tu, saya tulis dalam blok dia. Saya kata, akhir-akhir ni, anak nampak entah ni. Macam orang gila keluarkan kenyataan. Ke entah ni memang gila sungguh. Anak keluar memang tu. Tuan-tuan boleh baca blog dia. Tulis itu. Saya kata kalau tak rasa apa yang saya cakap ni kasar, tolong jawab soalan saya. Sudah, sampai sudah tak jawab. Bukan nak ajak debat dah. Debat saya tak nak tahu, saya tak pandai. Tapi nak ajak bincang bahawa hukum, mari kita bincang. Kalau saya tak betul, saya dapat ilmu daripada tuan. Tapi kalau tuan tak betul, tuan dah dengar apa saya nak bagi tahu. Tu je Islam tuan-tuan, bukan susah. Siapa nak memperjuangkan Islam, siapa saja yang menang, Islam yang akan menang. Itu dia. Tapi kalau nak memperjuangkan diri kamu, bukan kerana Islam, kamu tak kena. Mungkin kamu dunia, akhirat kamu tak kena. Sebab mempertahankan agama Allah dalam bab sampai tahap berdebat sekalipun, ia akan menang adalah Islam. Sampai duduk bersama Islam, dia akan menang. Ini Islam tentang sekalian. Ini cerita tentang hukum Tuhan dalam keadaan tidak jaga hukum Allah. Perlu jaga. Kerana apa? Amanah Allah. Ni Nabi tinggal tak kita tak? Kita tu sanjung sayang Nabi, selawat kat Nabi, cinta dekat Nabi ni dia. Nak bukti cinta Nabi, kita percaya Quran. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian. Yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ini dibahagikan kepada tiga. Pertama dipanggil sunnah khususiyat. Kedua dipanggil sunnatul mubah. Dan ketiga sunnatul wajiban. Sunnah khususiat, sunnah khusus kat Nabi. Tak payah kita fikir lah, kita tahu cukup. Nabi lebih kahwin sampai 12 orang isteri. Itu kat Nabi. Sebab ulama' mengkaji bahawa sunnah Nabi SAW ni juga ada beberapa bahagian sunnah. Dibagikan kepada empat. Tadi tiga tadi antara peringkat. Dibagi pada empat. Apa dia? Sunnah individu. Satu. Apa dia sunnah individu? Kita melakukan amalan sunnah untuk diri kita. Apa dia? Salah satu dan senyum. Senyum. Senyum tu Nabi kata sedekah. Tapi jangan salah faham pula. Sedekah senyuman ni sedekah khatib dia panggil. Sedekah pertemuan. Kamu bertemu dengan orang khitab. Kamu bertemu dengan orang tu senyum. Itu sedekah. Tapi sedekah kat tong derma, senyum kat tong derma, tak panggil sedekah. Tong lalu senyum seorang. Lalu pula kat seorang senyum je. Tak ada duit dalam tong tu. Tak siap dah tandas masjid dan segala. Tuan-tuan datang, tong derma dekat tiang. Pakat baris tiga orang datang senyum. Tengok buat apa tu? Sedekah ustaz tu. Ustaz cakap senyum sedekah? Ah, bukan. Sedekah senyum ni pada orang.
pada tuan derma tak? Tuan derma kena bagi duit. Senyum saja tak jadi. Senyum keluar duit baru jadi. Terus dekat, tuan-tuan masam kat tuan derma tak apa. Marah tapi keluar duit tak. Pun dapat pahala sebab derma tu dapat pahala. Ha, sedekah dia tu, sedekah dia panggil. Sebab apa? Sedekah tentang bagi duit dia tak masuk dalam dalam sunnah individu dah. Sunnah individu dia senyum kepada orang, senyum kepada suami, senyum kepada isteri, senyum kepada anak-anak. Ha, itu sedekah. Rahmat Allah bagi. Itu antara sunnah individu. Banyak sunnah individu yang kita pakai untuk kita. Yang Nabi bagi dia tidak ada kait dengan kait kita saja. Kita mari semayang jemaah, sunnah individu. Yang kita buat adanya wajib, adanya kaitan dengan sunnah yang sunat, sunnah yang wajib. Tuan-tuan mari menuntut ilmu, tak ada kaitan dengan orang lain. Tuan-tuan je. Tuan-tuan tak ada ilmu, tuan-tuan bodoh. Tuan tak ada ilmu, cerdik. Begitu je, mudah je cerita. Sebab apa? Bila tak ada ilmu, dia akan membabitkan perkara berkaitan dengan akidah. Tak erti kita bercakap, orang tahu kita tak cerdik. Itu tak ada ilmu. Itu individu. Sunnah juga pergi kepada sunnah keluarga. Sunnah dalam amalan keluarga. Bagaimana Nabi gambarkan kehidupan Nabi dengan Aisyah. Kehidupan Nabi dengan Aisyah sebagai seorang suami isteri. Aisyah, Nabi nak minum air. Setiap kali nak minum air, Aisyah kata pada Umar apa dia? Setiap kali Nabi nak minum air, Nabi akan cari mana bekas bibir tempat Aisyah minum. Tanya lagi tempat bibir Aisyah minum. Sunnah. Nabi balik daripada apa mana tempat Nabi balik letih. Daripada pasar mana Nabi letih. Nabi akan cari tempat, tempat yang paling suka Nabi tidur atas riba Aisyah. Haa, tak tengok. Tentang pernah buat? Sebelum kahwin, rajin atas riba. Belum kahwin, tak riba masa tu lah manja, sambil nyanyi, sambil apa. Lepas kahwin, dah 40 tahun kahwin, tak pernah tidur atas riba. Malam ni balik tidur atas riba. Terkejut rumah tu sekejap, melompat. Tengok TV, mari kepala abang dia atas riba dia. Geli geleman orang tu sekejap. Mau tak 60 tahun dah tak duduk atas riba. Tiba-tiba malam ni duduk pula dah. Tapi kalau dia datang sama kuliah malam ni, tengok ada 5 orang, 6 orang, tak apa ada hujung ni. Ada 7-8 orang, lelaki ramai. Kalau semua isteri dia bawa malam ni, balikkan tidur tak riba, walaupun geli, tak terkejut. Geli tapi tak terkejut sebab ustaz beritahu dia dengar juga. Tapi kalau rumah tak datang, tetap balik buat, jangan. Takut dia siapkan kapan, nak mati dah abang tu, dia kata dia. Risau pelik sangat berlaku tu sekali. Tapi tu sunnah. Aisyah cukup suka Nabi waring tak riba dia. Dan Nabi tempat paling suka sekali, dia suka tidur tak riba Aisyah. Itu kekeluargaan. Macam mana Nabi dengan Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein. Nabi jadi kuda. Pernah ketika wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, apa Fatimah cakap dekat anak dia? Fatimah bagi tahu dekat Hassan, wahai Hassan dan Hussein, kuda kamu dah tak ada di dunia. Boleh sebut ibaratkan kuda. Nabi memanggilkan nama dia kuda kepada Hassan dan Hussein. Dia adalah kuda, Hassan adalah penunggang. Nabi sebutkan diri dia begitu. Kerana mesranya kita terus sekalian. Kita ada dengan anak kita nyata sekalian. Oh, jangan tuan. Kamu pula ayah tuan sekalian. Macam singa. Marah tu macam singa. Tuan tengok lakonan Hussein Abu Hassan. Macam tu lah marah kepada kawan-kawan. Marah macam Hussein Abu Hassan berlakon tuan sekalian. Marah sungguh. Oh, dahsyat lah. Tak ada. Sunnah Nabi dengan masyarakat. Tuan tengok Nabi dengan masyarakat bagaimana. Nabi pernah bagi makan dekat orang Yahudi. Tengok jaga masyarakat. Yahudi. Yahudi buta, mulut jahat. Dah lah buta, mulut jahat tuan sekalian. Nabi bagi makan, dikutuk Nabi. Dia tak tahu yang bagi makan dia itu adalah orang yang dia kata. Tiap-tiap hari Nabi makan. Nabi nak pergi semayang, Nabi pesan dekat Aisyah, tolong masakkan. Makanan aku nak bawa, nak bagi makan pada orang Yahudi, tepi pintu resip. Nabi pergi masuk siap semayang, Nabi keluar, Nabi bagi dia makan. Satu hari Nabi makan benda dia kerah. Dia katakan, Nabi kerah ni kau bagi aku makan. Nabi kunyah tu tuan sekalian. Nabi sumbatkan dalam mulut dia. Baiknya Nabi tuan sekalian. Sambil Nabi makan, apa orang Yahudi tu cakap? Dia kata, kau ni baik sungguh, kata dia. Mudah-mudahan kau tak terikutlah dengan ajaran Muhammad tu. Muhammad tu adalah gila, jahat pula tu, kata dia. Yang dia cakap tu Muhammad ni tak sedar, tapi dia kutuk Nabi. Ada Nabi marah tuan sekalian. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau tuan-tuan duduk kat tempat Nabi. Tuan-tuan kata, tuan-tuan, aku pun sakit hati lah. Aku tengah bagi makan, tiba-tiba dia kutuk aku tu. Memang aku tengah-tengah pun dia. Tak ada cili, aku letak cili. Ini sedap ke? Tengah cili tu, benda gelupur tu. Kalau aku tu sebab Tuhan tak bagi kita jadi Nabi. Perangai teruk. Tapi Nabi hebat dia. Tuan-tuan tengok. Allah Azim hebat. Sampai wafat Nabi tu sekalian, Abu Bakar gantikan baginda SAW untuk buat kerja tu. Dia terasa lamanya Nabi makan, bagi makan dekat dia, dia terasa yang bagi tu bukan Nabi. Dia kata, ni bukan lelaki yang bagi aku makan ni. Kau siapa ni? Abu Bakar beritahu, aku Abu Bakar. Aku gantikan lelaki yang tu. Kau pergi ikut Muhammad. Macam mana boleh ganti lelaki tu? Mana lelaki tu dah tak ada? Abu Bakar kata, lelaki yang kamu kata tu dah tak ada. Yang bagi makan dekat kamu tu dah tak ada. Dah tak ada dia, kenapa kau datang bagi? Aku nak tolong, nak tunaikan hajat dia. Aku dah lima senyap dah Muhammad tak bunyi ke mana-mana pergi Muhammad. Kau kan bakar kawan dia. Muhammad kan pergi. Dia kata Muhammad pun dah tak ada dah. Lepas tu dia diam. Dia kata Muhammad tak ada, lelaki bagi makan pun tak ada. Kau tahu tak siapa lagi kau bagi makan tu?
laki yang bagi kau makan yang kamu kata jahat, itulah laki yang bagi kamu makan pada setiap hari. Menangis tentang Yahudi tu. Tuan-tuan tengok akhlak Nabi kan. Akhlak Nabi tu ditunjuk siapa menangis. Yahudi tu masuk Islam ikut riwayat tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Mulianya Nabi SAW sifat dia. Tak jadi pada kita tuan-tuan sekalian. Memanglah kita usaha nak jadi macam Nabi, tapi memang tak capai. Nabi ni hebat, Allah Ta'ala latih tarbiah dia begitu hebat. Tapi nak cerita sunnah Nabi dengan masyarakat bagaimana? Nabi letak tuan-tuan sekalian. Kita berbaik dengan orang bukan Islam, ada manfaat tuan-tuan sekalian. Ada manfaat kita baik dengan orang bukan Islam. Ayat-ayat tuan-tuan sekalian, orang bukan Islam ni bila dia cerita tentang Islam, dia cukup menghormati Islam, tuan-tuan, cukup hebat. Dulu-dulu sebab dia tak faham Islam. Bila dia memahami Islam, bahawa Islam tak ganggu dia, Islam tak kacau dia, dia tak rasa marah tuan-tuan sekalian. Saya pernah berceramah di kuil Hindu tuan-tuan sekalian. Kuil Hindu berceramah. Tuan-tuan pening kepala nak pergi. Aku lagi bengong nak pergi tuan-tuan sekalian. Dia cabar saya tuan-tuan sekalian. Cabar. Dia kata, Haji bercakap sedap macam ni. Dia, Haji boleh ceramah dekat orang bukan Islam. Saya kata boleh. Saya tak nak dia ada satu gambaran dalam kepala otak dia, Islam tak mampu. Tu saya punya pandangan. Bila dia tanya bahawa Islam dia, saya jawab boleh terus. On the spot siap. Boleh. Kalau saya panggil Haji ceramah, saya kata boleh. Kenapa sebelum ni tak ada orang Islam ustaz-ustaz pergi ceramah dekat tempat aku Hindu? Kata tak ada orang panggil. Cuba panggil, saya pergi. Kalau saya pengajian pergi, saya bersedia bila-bila masa. Kepala otak bergelgak mikir, mampu aku kalau dia panggil kali ni. Mu takkan pergi dia tu sebelah. Tuan-tuan nak baca apa kan dia? Takkan nak pergi, Bismillahirrahman. Bengong India dengar tu sebelah. Dia baca Al-Quran kat aku, apa pula? Tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa tu sebelah. Dia panggil, dia kumpulkan remaja India, anak-anak dan ibu bapa tu sebelah. Saya pergi kat kuih, saya nak bercakap apa dia, dia ada buat majlis dia. Lepas tu tepi kuih tu dipasang kemah, sambil nak makan minta saya bercakap. Saya bercakap dengan sekalian. Saya cerita apa tak? Cerita tentang keluarga. Allah Azim hebat. Islam ajak keluarga memberi manfaat kepada kehidupan ni. Apa saya cerita? Suami tanggungjawab terhadap isteri, isteri hormat suami, anak-anak hormat bapa. Saya cerita apa yang daripada Islam 100%. Semua saya tak baca je ayat Al-Quran yang kaitan dengan cakap kasar tu, tak baca tu. Semua saya cerita tentulah Islam. Tentang dia. Dan kata ajaran yang cerita dekat tuan-tuan ni, semuanya ajaran Islam. Yang mana Allah Ta'ala bagi, Tuhan Allah bagi jaminan pada semua. Islam dan bukan Islam. Tepuk tangan ni dia, dia nak takbir tak boleh. Kalau dia takbir aku lari. Tapi dia tepuk tangan. Tepuk tangan tuan-tuan sekalian. Siap tepuk tangan. Dia kata, Haji tahu juga tentang agama kita. Saya kata bukan. Memang Islam ajar benda yang sama. Dan untuk semua agama boleh terima pakai. Senang tuan-tuan sekalian. Indah tu sonak. Pada mulut pergi tak ada akal nak fikir apa nak cakap. Kita tak nampak. Tapi bila kita cerita Islam tu sekalian, dia cukup hebat tu sekalian. Lepas pada tu tu sekalian, saya buat program motivasi cuti sekolah. Ibu bapa India datang hantar anak 7 orang tu sekalian. Buat mesti kem ibadat dia pergi hantar. Kalau kem motivasi tak kan juga. Kemah ibadat. Saya kata, Aci yang saya buat ni bukan motivasi. Ini kem ibadat untuk semayang, nak ajar cara semayang. Tak apalah, jadi bawa dia masuk asal dia ada program, kata dia. Jenuh aku nak ajar semayang. Macam mana aku tak reti semayang macam dia. Tapi dia suruh masuk juga. Saya masuk juga. Tak apalah. Daftar juga nama 7 orang. Tapi kita ajar semayang. Kita ajar dia tentang perkara lain. Kita panggil orang lain datang ajar. Mujurlah kita ada 2-3 orang yang kita kenali. Orang motivasi dalam orang India. Yang sanggup bantu cikgu-cikgu India sama kita. Kita pergi. Kita buat program. Alhamdulillah ikut tuan-tuan sekalian. India nak hantar program. Lepas bagi ceramah tu nak hantar program tu. Tapi takut nak buat program. Takut dia hantar semua. Tapi tak demam tuan-tuan sekalian. Tapi itu kadang kerana apa? Dia penuh keyakinan kerana Islam. Bukan kerana saya. Tapi kerana saya bawa Islam. Islam yang kita bawa, Allah Ta'ala bagi jaminan kehidupan kita. Tuan-tuan tengok hebat Islam. Tu aku pelik orang Islam tak nak pakai Islam. India percaya pada Islam. Ada orang Islam tak tahu Islam. Mangkuk air punya orang Islam. Tak payah semayang lah. Balik pergi salib. 3 lain duduk ke tepi jalan lagi baik. Kalau semayang tak percaya Islam buat apa? Baik orang bukan Islam percaya kepada Islam. Kita yang Islam tak yakin dengan Islam yang dibawa Nabi SAW. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok bila Nabi sebut antara kehidupan yang dibawa melalui masyarakat. Itu antara sunnah yang ada. Daripada 3 bahagian sunnah tadi dipecahkan pada 4. Sunnah dengan masyarakat. Bagaimana kita nak buat pada masyarakat? Bahawa Nabi SAW berbuat baik dengan orang-orang bukan Islam. Yahudi kencing dalam masjid sekalipun, Nabi tak bertindak kasar. Umar Al-Khattab panggil. Ya Rasulullah, aku panggil orang Yahudi tu. Nabi kata, jangan Umar. Umar dia sepanggil pengampuan, tuan-tuan sekalian. Tak ada Nabi panggil, mari sini tuan, siapa suruh kencing? Ambil parang. Putus hilang, tuan-tuan sekalian. Tak ada Nabi tak kerat, tuan-tuan sekalian. Nabi suruh duduk tepi, kau diam, tak apa. Basuh Nabi panggil sahabat. Tak bawa bekas kat bawah. Nabi terus jiruh bersihkan kencing Yahudi. Yahudi kata, ya Allah, ni Rasulullah. Ni ke Muhammad. Masuk Islam. Tuan-tuan tengok.
pendekatan Nabi bawa pada orang bukan Islam. Ini menakut-nakutkan orang Islam. Dengan kisah kalimah Allah menakutkan orang Islam. Orang kafir boleh cakap, eh Tuhan Allah tu pun kami punya. Nak jawab apa tu silap? Nak jawab apa? Sebab nama Allah ni tak ada bincang. Tuan-tuan, dalam bab hukum Islam, ada hukum-hukum yang boleh kita perbahaskan kepada masyarakat. Ada hukum tak boleh. Kerana apa? Kerana boleh mengelirukan masyarakat. Kena bahas pada bahagian-bahagian ilmu. Sebab daripada segi hukum betul, ada kata tak boleh betul, ada kata boleh betul. Tetapi asasnya berbeza. Yang dikatakan boleh, boleh menggunakan nama Allah dengan syarat-syarat telah ditetapkan. Jangan mempermainkan agama Allah dan jangan gunakan agama Allah untuk pemuja-pujian kamu. Sekadar terjemahan tak apa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas Tuhan sebut. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ada Tuhan kata, Alhamdulillahi Rabbil Muslimin. Segala puji bagi Tuhan orang-orang Islam. Ada? Tuan-tuan ada jumpa ayat tu? Tak ada. Ayat untuk sekalian alam, semua boleh guna nama Allah. Bezanya kita, kita guna dan kita memuji nama Allah, kita agungkan Allah SWT. Mereka hanya sekadar guna, tapi dilarang untuk kamu mempermainkan agama Allah SWT. Eh, tak boleh pakai agama Allah ni, menghina. Eh, aku bagi yang dalam pegang spanduk, agama Allah tak boleh pakai, tudung tak pakai. Haram jadah punya manusia. Tudung tak pakai perintah Allah, nama Allah jaga sangat. Itu yang nyanyi lagu Selangor, tuan-tuan kata nyanyi lagu Selangor? Berarti? Aku pun tak kerti. Tapi ada perkataan dalam agama lagu Selangor, Allah lanjutkan usia tuanku. Dah tu orang Cina tak nyanyi lagu Selangor. Semua sekolah Selangor wajib menyanyikan lagu Selangor. Dia Cina dengan India? Tuan-tuan tengok. Kalau dia nak tukar, nanti Tuan Allah, Tuan Allah lanjutkan usia tuanku. Boleh sebut begitu? Nak sebut nama Allah, kamu juga yang benarkan mereka menyanyi. Tiba hari ni kau pandai-pandai nak mengharamkan. Sebab apa tu sekalian? Sebab ada tujuan untuk mendapat keuntungan peribadi. Ini tak ada sunnah. Lepas tu tanya pula tentang masalah isu kalimah Allah, kenapa dia benarkan. Sebenarnya bertanggungjawab, bukannya orang-orang tertentu. Kerajaan Malaysia bertanggungjawab, eh kamu membenarkan pencetakan berlaku, tak ada terjemahan tu pasal apa? Kau cetak dah luar, dah cetak pun kamu kata, eh ni haram, ni haram, mangkuk ayun. Haram tapi kamu benar, beram lah kamu tu sekalian. Sebab tu sekalian kadang-kadang kita bercakap, bunyi macam tak seronok, tapi inilah kejadian. Sebab tuan-tuan sekalian, orang lain tak boleh nak tolak benar, melainkan tuan-tuan kena tolak di sini. Di sini kena tolak melalui kefahaman ilmu bagaimana kita nak mengenepikan perkara yang benar atau tidak. Melalui apa tuan-tuan? Sunnah Nabi. Hanya sunnah. Yang ketiga. Yang keempat apa dia? Sunnah dalam negara. Tanggungjawab muslimin. Nabi tunjuk sunnah dalam negara bagaimana. Ketika Nabi SAW memerintah di Mekah, Nabi tak dapat tegak negara Islam. Nabi tak biar begitu saja. Nak buat macam mana kita tak mampu. Dah! Nabi cari jalan. Macam mana? Sampai tahap Allah Ta'ala perintah Nabi berhijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk berusaha sampai tahap tertegaknya sebuah negara Islam yang berpandukan pada Quran Sunnah. Berjaya! Berjaya Nabi! Ini satu sunnah. Antara sunnah yang disebut oleh ulama daripada sunnah yang wajib yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sunnah yang kita ikut pada Nabi SAW, salah satu di antara sunnah yang ketiga. Wajib, sunnah yang khusus, sunnah yang sunat, sunnah yang wajib. Apa sunnah yang wajib? Salah satu di antara menuntut ilmu, wajib. Kalau tak ada ilmu, berdosa. Kalau berdosa, boleh bawa kepada kufur. Mana dia? Tu tadi hak cakap. Tengok kenyataan bekas Perdana Menteri yang keempat. Apa kata? Tutup aurat tak wajib. Sebab apa? Sebab orang Arab gila set. Tak rosak. Rosak akidah. Sebab apa? Tak ada ilmu. Mana pergi mufti? Tak boleh tegur kau bercakap. Mana pergi ketua agama, tak boleh tegur bercakap. Ada ilmu, tak beramal. Kamu juga boleh meredai perkara yang tak baik. Kamu juga boleh kufur sama dengan mereka. Na'udzubillah, ada jawatan, ada tanggungjawab. Maka kena tunaikan tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini amar ma'ruf nahi munkar tuan-tuan sekalian. Ini nak jadi orang yang berjaya yang Allah Ta'ala perintah dekat kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nala ada daripada kalangan kamu satu umat, satu golongan manusia yang mengajak kepada kebaikan, suruh manusia buat baik dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Kamu adalah orang-orang yang berjaya. Tanggung jelas nak berjaya di sisi Allah ni tanggungjawab. Kalau sekadar suruh orang sembahyang saja tak cukup. Tuan-tuan, tak cukup suruh semayang, mari. Tuan-tuan, mari beribadah saja dalam masjid, tak cukup. Duduk berzikir saja dalam masjid, tak cukup. Tak cukup, memang untuk ibadah. Tetapi ibadah tidak mencukupi kerana Islam tak tertegak dengan zikir saja. Tetapi zikrullah itu mempunyai maksud yang begitu jelas. Tuan-tuan, buka dalam kitab
kitab apa tu Mustika Hadis yang membicarakan tentang ilmu apa yang dikaitkan dengan zikrullah selain daripada menyebut agama Allah yang dipecahkan melalui majlis-majlis ilmu. Maka zikrullah, kita sebut nama Allah subhanallah subhanallah, itu sunat. Tapi zikrullah, zikir yang wajib dalam menuntut ilmu. Tengok tuan-tuan. Tapi kalau tak faham, dia berzikir lah tuan. Tasbih putih sampai hitam tadi tuan-tuan. Kuat dia berzikir, bergelir. Tapi negara tak fikir. Ni tanggungjawab, minta maaf tuan-tuan. Tanggungjawab penuh susah. Buatlah apa saja, masing-masing punya peranan. Tapi jangan lupa peranan kita juga sampai ke tahap untuk menegakkan negara Allah. Cikgu, ada peranan cikgu? Ah, saya cikgu tak boleh campur benda ni. Cikgu pun kena bertanggungjawab. Kamu kena sampaikan kepada anak murid kamu cerita tentang kebenaran. Keluar, kamu kena berjuang. Atau kamu Allah menyampaikan Islam. Kena sampai, jangan menyebabkan. Aku cikgu, saya tak boleh. Dah. Saya pun cikgu. Ah, saya jadi tukang kebun je. Tukang kebun tak boleh. Boleh tukang kebun. Kamu sama-sama dengan tukang kebun. Apa jemaah, apa keadaan. Kamu duduk, kamu mesti memperjuangkan agama Allah. Ya, macam tu sebab Islam aja sampai ke tahap tu. Kita perlu ada rentetan masing-masing sampai ke satu tahap, sampai ke tahap untuk menegakkan Islam. Wajib nak menegakkan sebuah negara Islam. Ni sunnah Nabi. Jangan cerita sunnah Nabi asyik nikah tak berhenti. Sunnah Nabi poligami. Poligami sunnah Nabi, sunnah Nabi poligami. Tu je kerja dia. Tak ada benda lain. Sunnah Nabi poligami tu memang sunnah antara sunnah-sunnah yang susah nak buat, itu adalah sunnah yang terbaik. Apa dia? Poligami. Poligami ni sunnah terbaik. Sebab dia susah nak buat. Bila susah nak buat, ada orang mampu buat, dia sunnah terbaik. Tapi ingat, hukum berpoligami sunnah, dia tak pergi kepada wajib, dia jadi sunnah. Tapi ingat, kalau salah berpoligami, dia jatuh hukum haram. Jangan main tuan-tuan. Jangan main, bukan aku nak sokong orang perempuan, tapi memang begitu keadaannya. Haram poligami. Oh, macam mana jadi haram? Semayang 3 waktu, nak nikah 2. Ah, boleh, mana cantik juga enggak. Semayang tak cukup 5 waktu, nak nikah seorang lagi. Yang tu pun kau tak nak tanggung dosa, kau nak tambah dosa ke? Haram hukum dia kaum poligami. Kalau kamu tidak tunaikan tanggungjawab yang sebenar. Poligami ni bukan tanggungjawab kemampuan kamu tentang keuangan saja. Bukan mampu tentang tukar ahli saja. Dah. Kamu kena mampu segala-galanya. Mampu kamu mentarbiah. Kamu nak didik diri kamu pun semayang tak cukup. Subuh bekerja dengan matahari tiap-tiap hari. Aku dulu matahari dulu. Banyak matahari dulu. Lepas kita patut menikah 2. Isteri kena tegur, larang suami. Yang nak menikah 1 lagi kalau dia semayang tak cukup. Tapi kalau semayang cukup, alai jadi. Aku semayang cukup. Akulah, bawa rumah aku tak datang. Abel aku. Semayang cukup. Nafkah cukup, adil. Kuliah bawa isteri, anak-anak tutup aurat. Ikut perintah Allah, bahagia hidup. Maka pada ketika itu, kalau suami nak kahwin seorang lagi, haram pula suami larang, isteri larang. Haram. Sebab dia nak buat sunnah kerana dia mampu. Tengok. Tapi ada kemampuan macam tu. Tu cek balik tanya semayang cukup tak cukup. Kalau tanya rumah, kompon rumah kata tak cukup, ustaz 4 je. Balik tak bagi, dia kata tak cukup lah. Tapi bukan itu saja sunnah. Adakah sunnah lebih besar? Ada lebih besar lagi. Tanggungjawab yang kita perlu buat. Kalau kita boleh menambah isteri dengan tujuan kita boleh bergiat berjuang. Boleh sampai berjuang. Tak apa. Dia tambah isteri tu senyap mati. Senyap. Tuan-tuan nak poligami jadi macam Ustaz Ansori. Tuan-tuan tengok. 4 orang. Aku kenal Ustaz Ansori daripada aku kecil sampai dia kecil. Apa dia besar, aku besar. Sampailah aku lebih besar pada dia. Mama dekat kemaman, dia sambung 4 lain. Lepas tu dia pergi ke syariah, aku ikut pergi syariah. Balik sama-sama buat kerja dakwah dengan dia. Dia 4, aku 1 lagi. Aku cakap ke dia, tunggulah nombor 3. Bagi aku 2 dulu, baru dia masuk 3. Dia kata aku lambat sangat, dia cukup 4 kata dia. Nampak macam mana dia mampu? Mungkin kekuatannya ada pada tongkat dia tu. Korang tak ada tongkat, jangan main. Aku pun tak sanggup pakai tongkat. Tapi tak apa. Ada masalah dalam mana, masalah mana dia mampu. Dengan ilmu dia ada, dia hidup senang. Subhanallah. Kalau berjuang, 4 isteri, mana ceramah dia tak ada. Mana perhimpunan dia ada, semua ada. Ni satu perhimpunan pun tak ada nak pergi. Takut duduk kat belakang tiang, duduk belakang. Baru 1 ini. Lepas tu fikir nak poligami sunnah. Hei, nak sunnah ni biar kena jiwa tu kental. Baru betul ikut sunnah Nabi. Tu sunnah-sunnah tu. Sunnah yang lain lagi, kena cari dalam sunnah yang sebenar. Baru kita jangan menyebabkan kita ikut sunnah tapi kita meninggalkan sunnah yang lebih besar. Buat sunnah Nabi tapi untuk memberi semangat supaya kita dapat meneruskan sunnah-sunnah yang lain lagi. Baru besar tuan-tuan sekalian. Baru layak kita dipanggil umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru layak kita semua nak mengaku kita cinta Nabi. Kerana apa?
kerana kita mengambil berat apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Bukan sekadar kita tahu, bukan sekadar kita baca, kita berusaha untuk mengangkat dan menjulang Al-Quran dan Sunnah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah yang bersekalian. Itu sebab tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT sekalian, menjadi tanggungjawab kepada tuan-tuan sekalian. 5 minit lagi tuan-tuan sekalian. Tanggungjawab kepada tuan-tuan, kepada saya dan kepada kita semua tuan-tuan sekalian. Setelah kita mengetahui tanggungjawab kita terhadap agama Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, kita ada tanggungjawab yang besar. Sebagai akhir tuan-tuan sekalian, saya nak gulungkan segala apa yang ada ni pada satu dua perkara semua itu. Apa dia tuan-tuan sekalian? Pilihan raya dah dekat. Lantak tuan-tuan sekalian. Entahlah, tak datang bulan depan pun aku berhati lah tuan sekalian. Pilihan raya dah dekat tuan sekalian. Nama aku pun dah naik dah tuan sekalian. Nama ustaz-ustaz yang pernah di blacklist, di blacklist semula tuan-tuan sekalian. Blacklist semula ni, kalau sekiranya berlaku perubahan pentadbiran di Selangor, ustaz-ustaz ni confirm tak boleh sama. Jadi aku tahu dah kalau tak kalau berlaku perubahan negeri, confirm aku tak boleh sama. Jadi hak ni kira hak penutup, biar puas hati tuan sekalian. Apa dia ni dekat pilihan raya? Tonton hak panah tutup telinga. Ni nak pilihan raya. Apa tanggungjawab tuan-tuan? Wajib tuan-tuan mempertahankan negeri Selangor. Wajib, saya ulang sekali lagi. Wajib. Bukan kuih wajib, tapi wajib. Tak buat berdosa. Ay, berdosa ke ustaz? Berdosa. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kerajaan Selangor pada hari ini berusaha untuk melaksanakan undang-undang Islam. Yang ni rakam mulik-mulik sikit. Bertahankan undang-undang Islam walaupun belum buat. Menasabah baru 3 tahun ada usaha untuk melaksanakan undang-undang Islam. Antara itu sekalian, membenarkan pengajian agama berjalan berterusan di seluruh surau dan masjid di Selangor. Tuan-tuan tengok, itu antara usaha. Cukup masa insya-Allah usaha kita dapat. Kita kena usaha bersungguh-sungguh. Tuan-tuan bertanggungjawab mempertahankan negeri Selangor. Tapi tak cukup sebab negeri Selangor tidak ada kuasa yang besar. Tuan-tuan kena ubah pemerintahan kerajaan Malaysia pada hari ini. Sampai ke hari ini, kerajaan Malaysia belum lagi boleh diiktiraf sebagai negara Islam kerana belum melaksanakan undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Hari ini tuan-tuan kena berjanji pada diri tuan-tuan. Kita nak tukar pemerintahan kerajaan. Bukan pemerintah. Saya tak ajar tuan-tuan tukar Perdana Menteri, tak payah. Perdana Menteri hari ini dia boleh terus jadi Perdana Menteri dengan syarat dia mesti melaksanakan undang-undang Islam. Tapi kalau dia tak nak anak undang-undang Islam berjalan, tolong turun. Kami nak cari orang yang boleh jaga. Tu saja kita minta. Bukan nak pecat dia nak halal dah. Kamu boleh jadi Perdana Menteri kalau kamu nak jaga Islam. Tapi kalau kamu tak nak undang-undang Islam, tolong turun. Dengan cara baik supaya kami angkat orang yang nak laksanakan Islam dengan cara baik. Tapi siapa nak angkat dia? Tuan-tuanlah. Sebab tuan-tuan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak jawab dengan Allah sebagai tanggungjawab. Kerana apa? Kerana agama. Bukan kerana pemimpin, bukan kerana parti politik, tapi kerana agama. Maka agama yang kita dokong ialah perlu kita laksanakan melalui, barulah perlunya parti politik kita lalu supaya parti politik ini menjadi jalan untuk kita menyebarkan dakwah Islam. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, wajib tuan-tuan. Berarti tuan-tuan kalau mengundi wajib, tuan-tuan kena undi. Undi tak tahu yang mana satu. Macam ni aku cakap tak tahu nak undi apa. Tunggu bulan 3 nanti aku betul berubah je parlimen. Kuliah aku akan bagi tahu mana patut undi. Alah patut tak boleh ceramah pun aku puas hati. Haa, tak segelan. Puas hati dah. Tapi kalau menang balik, pun aku boleh ceramah. Tak kata nak panggil aku dengan. Alhamdulillah. Haa, tak segelan. Sebab tu kerja dakwah. Tuan-tuan kena ingat. Kena undi. Undi mana? Yang nak jaga agama Allah. Tuan-tuan, kalau balik saya mati betul tak? Alhamdulillah Allah Ta'ala dah bagi rahmat saya. Sebab saya dah sampai. Tapi kalau tuan-tuan balik mati, tuan-tuan nak jawab apa? Sebab tuan-tuan kena janji sekarang. Takut mati belum janji ke? Janji dengan tuan. Kami akan buat untuk jaga agama Allah SWT. Atas dasar cinta kami kepada Rasul, kami akan pegang apa yang Nabi tinggalkan. Dan kami akan amal apa yang Nabi tinggalkan untuk mengangkat martabat maruah agama Allah di muka bumi dunia pada hari ini, khususnya di negara kita Malaysia dan lebih khusus lagi negeri Selangor. InsyaAllah kita minta Allah Ta'ala nampak junjung Al-Quran dasar pemerintahan sebenar, supaya kita akan dapat rasa rahmat, naungan, keseronokan duduk di bawah pemerintahan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu sekalian, sebagai akhir ada juga tuan-tuan minta lagi sikit. Tadi hak minta tu dah. Minta terakhir tuan-tuan sekalian untuk membantu tuan-tuan sekalian pembinaan sekolah tahfiz yang sedang saya bina tuan-tuan sekalian. Saya mengajar kat sini tapi ada sebuah sekolah yang saya bina di Teluk Gong, di atas satu tanah wakaf yang diwakafkan oleh Tuan Haji Kamarudin pada saya, dan sekarang sedang proses awal pembinaan. Dan saya sewa masjid lama, gunakan masjid lama untuk mulakan pengajian. Ada pelajar 11 orang di tuan sekalian, dan saya nak fokuskan kepada anak yatim. Pelajar 11 orang, 8 orang di antaranya adalah anak-anak asnaf yang tak bayar yuran. Yang dia ni bayar juga tuan sekalian, tapi bayar ikut kemampuan.
Diorang sebulan 300, tapi 8 orang tu memang bayar ikut kemampuan dia je. Dia mampu, dia bayar. Dia tak mampu, dia apa bayar? Dia mampu RM5, dia mampu RM10, mampu RM50. Ada orang tanya, kalau macam tu Ustaz nak makan apa? Tak apa, apa yang saya makan, dia makan. Paling tidak pun daging aku ada, bagi daging aku pun dia boleh makan. Mana pun lagi nak makan sekalian, benda tu ada. Tapi insyaAllah tuan-tuan, sedikit apa yang saya ada, kemampuan usaha saya bersama dengan sokongan tuan-tuan, orang dah bagi tanah, kita nak bina. Nak bina sekolah tu perlu ada sokongan daripada tuan-tuan, insyaAllah. Nanti tuan-tuan boleh tengok bangunannya, dah siap tambak tanah, alhamdulillah. Tengah pihak kontraktor tengah tunggu untuk nak padatkan tanah. Bulan 2, hujung bulan 2 ni akan mulakan untuk pembinaan. InsyaAllah mudah-mudahan, saya pun dah mohon dengan kerajaan negeri, mungkin ada rezeki dapatlah dengan nilai RM1,000 kot nak bagi. Dah jumpa dah tuan sekalian, tuntung tuan sekalian. Kalau dapat tuan-tuan doakan dapat nilai RM1,000, boleh kita mula pembinaan pertama. Siap fasa pertama, saya akan pindahkan pelajar. Dan tempat yang duduk sewa sekarang, saya akan jadikan tempat untuk pelajar-pelajar perempuan kerana permintaan ramai. InsyaAllah tuan sekalian, lepas benda ni minta pihak surau dapat bentang sejadah. Izin saya minta bentang sejadah kat belakang. Kata bentang kan tak nampak pula kat mana nak letak. Tapi jangan bagi sedekah senyuman tuan-tuan. Tukar duit nak bagi tuan-tuan senyum je. Jawabnya aku senyum lah dekat kontraktor nanti dah kena dapat. Jadi tuan-tuan bagi sedikit yang ada, mudah-mudahan insyaAllah sama-sama infak dirahmati oleh Allah SWT. Moga jadi bekalan untuk kita bertemu dengan Allah. Wallahu'alam, pemaaf dipohonkan. Kalau ada yang baik daripada Allah, kalau baik daripada kelemahan dan kelemahan saya. Aku lukul hazar, astagfirullah liwalakum, bila tufil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.